Siapa dia? Pentigraf karya Wida Nugrahanti. Ruang rawat inap rumah sakit mulai sepi malam itu. Kulihat jam dinding di atas kamar, pukul 9. Dengan pandangan yang masih sedikit kabur, antara tidur dan tersadar. Aku yakin betul, ada seseorang yang beberapa kali mencuri-curi menatapku dari balik kelambu yang sedikit terbuka. Rambutnya panjang terurai dengan baju kuning muda. Ah, berarti aku belum tertidur, batinku. Mendadak dia muncul. Aku kaget mata kami bertemu. Lalu dengan senyum manisnya dia berkata, "Maaf mas, jeruk saya menggelinding di bawah ranjang." Tanpa perlu izinku, dia segera mengambil jeruk dari bawah kolong tempat tidurku.